wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah imtisali awamirihi wajtina bi an jami'i nawahi wa alaikum bihi fa innahu ra'su kulli amalin. Wa taqullaha mastata'tum wasma'u wa'ti'u la'allakum turhamun. Wa'lamu ayyuhannas annallaha ma'al muttaqin. Alhamdulillah, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita masih diberi kenikmatan rahmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita dilonggarkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal soleh dan amal ibadah yang menjadi kewajiban kita adalah mengerti dinul Islam, mengerti agama kita ini, mengenal agama kita ini, kemudian kita beramal sesuai dengan tuntunan agama kita, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Dan kita berusaha, berupaya untuk mempelajarinya, agar kita beramal itu sesuai dengan yang diajarkan. Tidak menurut kita, tidak menurut apa kata kita, tidak menurut pemikiran kita, tidak menurut apa-apa yang kita lakukan, pokoknya itu yang kita dapatkan tanpa dasar ilmu. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita kaum muslimin untuk beramal, untuk melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Artinya kita diperintah agar amal-amal kita, khususnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sifatnya mahdhah, itu supaya mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Wahai Muhammad, kamu jangan melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu berbuat sesuatu tanpa dasar ilmu. Jangan berkata sesuatu tanpa dasar ilmu. Oleh karena itulah Imam Bukhari di dalam kitabnya Shahihul Bukhari membuat judul bab Al-ilmu qoblal qawli wal amali. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sehingga kalau ada yang beramal tanpa dasar tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan itu walaupun baik dan benar niat dan tujuannya, tapi kalau tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu raddun, kembali. Artinya kembali itu tidak diterima, ghairu maqbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika diberi kesempatan untuk mempelajari dinul Islam,
dengan sumber pokok ajarannya yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan belas kasih dari Allah, rahmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk thalabul ilmi, mempelajari ilmu din al-Islam ini, bahwa fi sabilillah, ya, terhitung di jalannya Allah Ta'ala. Bahkan sudah sering kita dengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka torikon yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Jadi siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk mempelajari din ilmu al-Islam ini, maka orang yang melakukan itu sahalallahu lahu torikon ilal jannah, diberi kemudahan oleh Allah peluang untuk masuk jannah, masuk surga. Itu artinya amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang menyebabkan dapat rahmat dari Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam jannah, amal-amal taat, amal-amal soleh itu harus didasari dengan ilmu, didasari dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga bagaimana supaya amal ibadah dan amal soleh kita itu berdasarkan ilmu? Ya, kita ngaji, kita pelajari Al-Qur'an dan sunnah. Berita yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, berita yang kita dapatkan di dalam hadis-hadis Nabi harus kita terima. Tidak boleh kita menolaknya. Kalau kita menolak berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi kita ini termasuk minal khosirin, au minal ghawin, au minal munafikin. Bisa jadi termasuk orang yang tersesat jalan, orang yang rugi dengan serugi-ruginya, atau termasuk orang-orang yang tidak beriman dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ketika sudah kita dapatkan berita kabar dari Al-Qur'an dan hadis Nabi, maka kita harus mencocokkan diri kita itu dengan Al-Qur'an dan hadis. Bukan Al-Qur'an dan hadis yang harus mencocokkan akal pikiran kita, sehingga kita menukil, kita menyitir ayat-ayat atau hadis karena memang kita punya kepentingan. Bukan karena kita ada kepentingan kemudian kita pas cocok ayatnya dijadikan sebagai sebab dan alasan. Bukan karena sebab demikian. Sebaliknya, yang harus ada dalam pemikiran kita adalah ketika Al-Qur'an berbicara, ketika hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterangkan kepada kita, maka kita mendengar, kita punya kewajiban mendengar, memperhatikan, kemudian mentaati. Jadi mendengar, memperhatikan, kemudian mentaati. Ini perkara yang sangat penting. Sebab ada kalanya di tengah-tengah kita itu mendengar, memperhatikan, tapi tidak taat. Jadi mendengar, memperhatikan, tapi tidak mentaati, tidak mengikuti. Yang diperintahkan tidak diikuti, yang dilarang juga tidak ditinggalkan. Jadi ini perkara penting. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati, napa Pak? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati fa'ansitu
wasma'u lahu angsitu wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Yang sering kita dengar nganten apa mboten? Idza qulta li shaqibika yaumal jum'ah wal imamu pripun kok mboten hafal lho. Wal imamu yahtubu faqat lagaut. Ana apa-apane pas mancine ngadeg mawon. Mboten ngadeg supe ngono. Itu hadis Nabi. Wal imamu yahtubu faqat lagaut. Angsitu wasma'u wa'ati'u. Angsitu wasma'u wa'ati'u. Rahimakumullah. Angsitu wasma'u wa'ati'u. La'allakum turhamun. Niku sing biasa dibaca oleh sinten? Suta Bilal bin Rabah niku lumpun seto. Bilal bin Rabah niku lumpun mboten wonten. Itu yang dibaca, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Abu Hurairah, bukan Bilal, nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bukan An Bilal bin Rabah, bukan. Bukan An Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu qala, bukan, tapi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, tujuannya dibaca dan disampaikan hadis Nabi tersebut adalah supaya mengingatkan kepada kita ansitu wasma'u wa'ati'u. Ansitu wasma'u wa'ati'u. Terlebih kalau di hari Jumat wal imam yaktubu. Ketika itu imam sedang berkhutbah. Jadi kewajibannya apa? Nasihat yang disampaikan itu adalah didengar, diperhatikan. Angsitu perhatikanlah. Wasma'u dan dengarkanlah. Wa'ati'u dan to'atilah. Rahimakumullah. Supaya Allah berbelas kasih kepada kalian. La'allakum turhamun. Agar kalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu tujuannya supaya para makmum itu memperhatikan. Memperhatikan, mendengar, kemudian mengikuti nasihat-nasihat yang dibacakan, nasihat-nasihat yang disampaikan. Yang namanya mendengar dan memperhatikan itu, nggih, pikiranipun melek, meripate nggih, merem. Biasanya nek Jumat napa melih sing khatib niku maos nasihat Jumat niku dawa banget niku sing wajib kanggene makmum niku mboten mirengaken khatib ning ngantuk teklak tekluk kebanyakan demikian. Jadi bangsul napa sing kula sampaikan tujuan adanya nasihat-nasihat dibacakan kepada kita dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita perhatikan, kita dengar agar kita ini mendapatkan rahmat belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perkara ibadah mahdhah. Agar kita ini melakukan atau beramal dalam urusan ibadah mahdhah itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khususnya adalah tentang masalah sholat. Karena sholat ini perkara yang sangat penting sekali. Yang lalu sudah diterangkan bahwa pembeda antara orang itu beriman dan tidak beriman. Orang itu muslim atau kafir. Yang membedakan itu adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafara. Orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir dari Islam. Nah, karena pentingnya itulah, sehingga sholat itu sampai diterangkan di dalam Al-Quran,
bisa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada wasilah-wasilah yang bisa kita lakukan, yang itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wasilah itu ya kita kerjakan, kita lakukan. Termasuk wasilah perantara untuk mendapatkan ma'unah minallah, pertolongan dari Allah. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasi'in, yang artinya minta tolonglah kalian wahai orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman tidak dipanggil dalam ayat ini karena tidak ada kewajiban sholat. Makanya orang yang tidak sholat tidak beriman walaupun mengaku beriman. Jadi walaupun mengaku Islam, walaupun mengaku beriman, kalau tidak sholat ya tidak beriman. Loh, ini yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad kafaru ba'da islamihim. Mereka dihukumi kafir oleh Allah sesudah Islamnya. Kenapa? Ketika masuk Islam tidak menjalankan kewajiban-kewajiban Islam. Allah katakan faqad kafaru ba'da islamihim. Sungguh mereka kafir sesudah keislamannya mereka. Apalagi diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharo. Jadi faqad kafara jiharo itu kafirnya terang-terangan sudah. Kenapa? Karena taraka sholat muta'ammidan, sengaja meninggalkan sholat. Makanya para ulama berpendapat kalau tidak sengaja tidak dihukumi kafir karena tidak sengaja. Tidak sengaja bisa jadi karena ketiduran. Tidurnya jam 5 sore, kebelabasan sampai subuh pagi. Tuh tidak sholat maghrib dan tidak sholat isya ini. Ini misalnya. Atau karena koma. Tidak ada kewajiban untuk sholat. Sholat pada waktu ingat saja. Mana yang di situ diingat, nah, di situ dia tunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Nah, Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, ista'inu wasta'inu bisabri, minta tolonglah kalian kepada Allah. Kita disuruh minta tolong, yang paling wajib, yang paling pokok. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya persoalan, kalau kita diuji musibah, kalau kita kedatangan sakit, minta pertolongan pertama kali kita ini kepada Allah Ta'ala. Kalau kita diuji dengan sakit bubuh kita ini, yang bubuh tidak hanya yang sakit, yang di lingkungannya, keluarganya, bapak, ibunya, anak-anaknya, keluarganya pun juga bubuh. Nah, nek bubuh itu ya hal yang lumrah dan wajar. Neng bubuh sing tenanan sing tepak niku bubuh ndang ake-ake, cedak-cedak tenggene Gusti. Gusti Allah, mestinya begitu. Ista'inu bisabri wassalah, minta tolong kepada Allah. Dengan jalan apa? Sholat. Yang kedua, yang pertama sabar. Menurut urutannya ayat bisabri wassalah. Jadi minta tolong atas segala persoalan. Caranya satu, sabar. Yang kedua, sholat. Ini adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW idza hazabahu bi syai'in shalla rak'ataini. Rasulullah SAW, kana Rasulullah SAW idza hazabahu bi syai'in shalla rak'ataini. Jadi Rasulullah SAW itu kalau beliau itu mendapati sesuatu yang menyedihkan beliau, menyebabkan beliau itu sedih, susah, panik, terjadi persoalan-persoalan, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholat rokaat ini. Beliau lakukan sholat dua rokaat. Sholat apa?
Yes. Pokoknya sholat sunnah 2 rakaat, tidak disebut namanya. Tidak disebut namanya. Pokoknya sholat sunnah 2 rakaat. Nah kalau tidak disebut namanya, seperti apa itu qobliyah subuh, kan susah menyebut nah waktu niat. Makanya niat tidak usah dilafadzkan, cukup di dalam hati. Nah kalau sholatnya tidak disebut namanya, niatnya sholat apa kira-kira? Perlu dilafadzkan niat sholat apa? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan demikian. Idza hasabahu bisaiin shalat rakaataini. Kalau ada sesuatu yang menyedihkan beliau, ada urusan-urusan yang memberatkan beliau, shalat rakaataini, pokoknya beliau itu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Berarti sholat itu wasilah untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan ma'unah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping yang pertama tadi itu adalah sabar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, sabar dulu. Kita punya masalah, maka kita tenangkan pikiran kita, hati kita, jiwa kita, kita tenangkan. Kita teguhkan dengan kesabaran. Kita berdoa kepada Allah agar kita ini diberi kesabaran, dicurahkan kesabaran di atas hati-hati kita ini. Allahumma afrigh alaina sabra. Allahumma afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami sabra, sabra. Sabra itu kesabaran. Sabar atas semua persoalan. Karena masalah kita tidak hanya satu, urusan kita tidak hanya satu, banyak urusan yang kita bisa menyelesaikannya atau kita tidak bisa menyelesaikannya, atau kita merasa berat, atau kita ini merasa sumpek, pikiran ini tegang, sabar dulu. Kemudian yang kedua, as-shalah, was-shalah, yaitu sholat. Tentunya sholat dikerjakan dengan benar. Satu, niat dan tujuannya juga benar. Dan itulah yang berkali-kali diterangkan kepada kita, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kemudian niat dan tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka sholat itulah yang akan, sholat yang demikian itulah yang akan menjadi wasilah ketika kita menjadikannya sebagai wasilah. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang di tengah-tengah kita kalau pikirannya sumpek, kalau sedang panik, kalau sedang ruwet masalah urusan-urusannya, biasanya itu refreshing. Juga refreshing terbundi. Refreshingnya terbundi. Kalau Rasulullah refreshingnya sholat 2 rakaat. Kita coba. Tentunya sholat yang menyebabkan pikiran kita tenang. Wih, sholat bolak-balik, pirang rokaat, ini orang tenang-tenang, pikiran ini ada apa? Nah, berarti sholatnya yang perlu dipelajari lagi. Sholatnya yang perlu dikaji lagi. Sholatnya sudah benar apa belum? Kalau sudah benar, niat dan tujuannya ini sudah benar apa belum? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita sholat. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus sholat, wa atuz zakah, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Perintah dari Allah, maka Rasulullah SAW pun juga memerintahkan, sholatlah kalian. Ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat saya sedang sholat.
Sholatlah kalian wahai orang-orang yang beriman sebagaimana kalian melihat saya itu sholat. Jadi sholatnya mengikuti sholat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti apa kata yang kita dapatkan. Ini menurut guru saya begini, menurut kiai saya begini, menurut ustadz saya begini, mu'alim saya begini. Boleh, menurut guru saya, mu'alim saya, ustadz saya, kiai saya, boleh. Asalkan yang diajarkan adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Nah, untuk supaya sholat kita itu memang benar mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi, monggo dikadoakan. Monggo dikadoakan. Maksudnya apa dikadoakan ini? Dicocok-cocokakan kalih napa sing dicontohkan oleh Nabi yang diterangkan oleh para sahabat. Sebab yang melihat sholatnya Nabi niku sinten? Yang melihat sholatnya Nabi niku sinten pertama kali? Tentunya para sahabat. Kemudian para sahabat itu mengajarkan kepada anak-anaknya yang mereka atau orang-orang yang hidup di masanya, diajarkan oleh para sahabat yang mereka itu disebut dengan tabi'in. Kemudian para tabi'in mengajarkan kepada orang-orang yang berada di zamannya, generasi sesudahnya, pada waktu itu mereka disebut dengan atba'ut tabi'in, yang mengikuti tabi'in. Nah, sumbernya dari mana? Dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ajarkan terus dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, sampai pada masa generasinya Imam Ahmad bin Hanbal, pada masanya Imam Syafi'i, pada masanya Imam Sinten Malik, para imam-imam madhab, seterusnya sampai pada masa yang meriwayatkan hadis itu adalah para imam hadis seperti Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim dan lain-lain sebagainya. Nah, kita tahunya sholatnya Nabi itu dari mana? Dari hadis-hadis Nabi. Dari kitab-kitab hadis yang di situ diterangkan tentang kaifiah dan sifatnya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perlu kita mempelajari hadis Nabi itu tentang masalah sholat khususnya, terus kula jenengan niku gatokaken jancane sholate kula panjenengan niku pun nyajaki sholate sing dicontohaken kalih Kanjeng Nabi napa mboten. Nah, itu nanti disesuaikan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti tentang masalah wudu-wudu, kita bagaimana mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, kemudian juga hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang kaifiyatul wudu, tentang masalah wudu. Demikian juga dalam persoalan sholat. Nah, jadi minta tolongnya kita kepada Allah itu dua jalan. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Sesungguhnya yang demikian itu sangat berat. Dhamir ha itu bisa kembali kepada as-shalah yang terdekat karena mu'annas, atau kembali kepada kedua-duanya, sabar dan sholat, karena memang kedua-duanya itu lakabirotun, sungguh amat berat. Sabar itu berat, nek diomong gampang, diwicanten gampil, ning dilakoni angel, ngoten niku. Kulo jenengan diparingi sakit, ngoten niku, parah ngoten niku. Yang ada di sekitar kita sabar, dikuat-kuatno, ngoten niku. Nasihatine gampang ngoten niku. Sabar mau loro ya ngono iku. Ayo mangane sing akeh, ngombe obat wonten niku. Padahal sing ngrasakno obat iku pahit, sego iku pahit, banyu iku ya pahit, gak enak, blas ngono. Sirah cepot-cepot, kaya gak kuat, ngoten gak kuat, ngoten niku.
sing disebut-sebut aneh-aneh ngoten niku, mbah-mbah biung-biung ngoten niku. Dan lain sebagainya ngoten. Berat. Memang berat kalau diuji. Lah sabar itu berat. Demikian juga Allah katakan salat itu berat ngoten niku. Salat itu juga berat. Menjaga salat jamaah niku berat. Sholat sesuai dengan tuntunan Nabi yang tumaknina dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, mboten kupu, mboten kepikiran. Dan itu berat untuk menjaga seperti itu. Mestinya kalau kita sholat kan tenang, kita sholat tidak kupu-kupu, kita sholat tidak dosa pikiran itu ngelambrah dan pundi. Seharusnya demikian. Ini kadang-kadang kita tidak bisa, kebanyakan bukan kadang-kadang, banyaknya kita itu tidak bisa bersikap demikian. Sikit Allahu Akbar gedangku maneng di. Sing dipikir gedang wis payu apa durung emang lali duwe nang tekan ndi. Allahu Akbar sik niku sik maca niku sik kober ngoten niku. Kita baca Quran saja masih ingat pikirannya masih kemana-mana. Semestinya kalau kita Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang dibesarkan itu Allah, yang diagungkan Allah. Baca Fatihah itu ya, ketika baca Fatihah itu, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita itu sedang ngomong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani 'abdi. Kata Allah demikian. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Setiap ayat di dalam surat Al-Fatihah itu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab, itu artinya apa? Allah yang ada di hadapan kita ketika kita ini sedang sholat menghadap kepada Allah, Allah itu memperhatikan sholat kita ini, mendengarkan bacaan kita ini. Setiap ayat dalam surat Al-Fatihah dijawab oleh Allah. Ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamidani abadi. Hambaku telah memuji aku. Ketika kita itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, majjadani abadi. Hamidani abadi, hambaku memuji aku, hambaku mengagungkan aku. Hadza baini wa baina abadi, ini adalah antara aku dan antara hambaku. Wa masalah dan apa yang dia minta. Dados kula jenengan nek maca Fatihah niku ndonga minta apa itu dijawab oleh Allah Ta'ala. Makanya kita boleh menggunakan Al-Fatihah untuk karena sebab kita sakit, kita iringkan Al-Fatihah, kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena setiap ayat di dalam surat Al-Fatihah itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijawab oleh Allah Ta'ala. Sehingga sholat kita tidak boleh tergesa-gesa. Baca Fatihahnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin gitu. Tidak demikian. Tidak cepat. Nonton ini. Bagaimana kalau salatnya 21 rakaat jumlah waktunya 10 menit. Ripun kita gitu, maca Fatihah. Sing kula semerepi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladhalin. Amin. Maknanya demikian. Jadi alhamdulillah. Kemudian waladhalin. Disingkat saja. Nanten. Baca suratnya. Nun. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Dan lain sebagainya. Salat kita. Bacaan kita. Supaya tenang. Tartil. Rasulullah SAW itu kalau membaca Al-Quran itu dengan tartil. Jadi yaqra'ul Qur'an au qira'atuhu, qira'ahnya Rasulullah SAW, bacaan Rasulullah SAW di dalam dalam salat itu bacanya itu harfan-harfan. Mengeluarkan huruf dengan jelas. Jadi huruf yang keluar itu huruf setiap hurufnya ba, sin, mim, alif, lam, ha, bis,
Bismillahirrah. Jadi jelas hurufnya itu jelas. Dan tidak dibaca dengan hawar waktu sholat, tapi bainal hawar wa tartil. Antara tartil dengan hadar, antara pelan dengan cepat, sedang. Itu kalau di dalam Al-Qur'an itu waratil Qur'ana. Napa nggih? Waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Itu antara lamban dengan cepat. Tengah-tengahnya itu disebut dengan tartil. Oleh karena itu bacaan-bacaan sholat kita ya kita baca dengan tenang, tidak kita baca dengan cepat di dalam sholat. Baik itu bacaan Al-Qur'annya ataupun bacaan-bacaan dari doa-doa yang kita baca di dalam sholat tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ketika kita akan mengerjakan sholat, tentunya kita tata niat dan tujuan kita. Yang kedua, kaifiahnya mengikuti Rasulullah, siap sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sholat itu niatannya bagaimana? Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, Rasulullah itu kalau disibukkan dengan sesuatu urusan, disedihkan, ada sesuatu masalah, beliau sholat 2 rakaat. Sholat apa? Niatannya bagaimana? Sholatnya sholat sunnah. Niat menghadap kepada Allah, niat untuk minta pertolongan kepada Allah. Kalau niatannya banyak, niatannya karena Allah, niatannya karena ada sesuatu masalah, ingin mencari solusi dari Allah Ta'ala, lalu yang diucapkan bagaimana? La yustarot, tidak perlu disyaratkan at-talatuf, tidak perlu disyaratkan melafatkan bacaan niat itu, tidak perlu untuk disyaratkan, tidak perlu untuk diucapkan. Nah, kenapa demikian? An-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati, sehingga tidak perlu untuk disyaratkan. Itu yang diterangkan oleh para ulama. Nah, kalau niatnya itu diutarakan, belajar noto niat. Cuman yang diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi itu ketika akan sholat itu beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian memulainya dengan Allahu Akbar. Demikian juga tidak perlu ada bacaan-bacaan yang lain sebelum sholat. Seperti sebagaimana yang sebagian di kalangan kita barangkali sebelum sholat baca Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafii khusrin, dan sampai selesai seterusnya wonten niku, terus Allahu Akbar wonten niku. Napa enten sing wonten? Ada yang baca surat An-Nas dulu wonten, ada yang baca Al-Falaq dulu, kemudian baca Al-Ikhlas dulu atau surat-surat tertentu dulu baru kemudian Allahu Akbar. Kita sholatnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi di dalam kitab Umdatul Ahkam. Nanti ada babu sifat sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat sholatnya Nabi, dan hadis-hadis yang dinukil di dalam kitab itu sahih semuanya. Termasuk di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang kita perlu untuk mempelajarinya agar kita bisa meniru bagaimana cara sholat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasalam. Nah, tentunya kita perlu waktu, kita butuh waktu untuk mempelajarinya. Insyaallah kita akan mempelajarinya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena hadis-hadisnya sangat banyak dan panjang. Sebagai pembuka, tadi saya sampaikan ayatnya surat Al-Baqarah yang berbunyi wasta'inu bis-sabri
wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Sholat dan sabar itu berat kecuali hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk saja, oleh orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ini butuh ilmu dan ilmunya perlu kita pelajari di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah rabbil alamin. Entes yang perlu tangkatakan. Boten-boten. Nggih. Itu doa iftitah. Jadi Rasulullah itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus sholata bitakbir. Beliau memulai sholat dengan takbir. Sesudah itu beliau sakata hayatan qabla ayaqra. Beliau diam sebentar sebelum membaca Al-Fatihah. Beliau membaca. Dan itu tidak ada hadisnya ini. Itu doa iftitah itu. Itu hanya penyebutan. Itu penyebutan untuk memudahkan bahwa sesudah takbir itu yang dibaca adalah doa iftitah. Dikatakan doa iftitah itu memang doa untuk pembuka sholat sesudah takbiratul ikram. Dan yang Rasulullah SAW baca dari doa iftitah, kalau sholat wajib, kebanyakan beliau membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minan min khotoyaya kama yunaqqas tsaubul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya ilma'i wasalfi wal barot. Itu beliau sering baca pada waktu sholat fardu, sholat wajib. Kalau pada waktu sholat sunnah, beliau biasa baca doa selain daripada itu. Demikian juga kadang-kadang itu beliau baca Allahu Akbar wajhtu wajhiya lilladzi fatoros dan seterusnya, atau mulainya Allahu Akbar kabirawal hamdulillah. Nah itu bacaan-bacaan biasanya dibaca pada waktu sholat sunnah, sedangkan sholat wajibnya banyak dibaca oleh beliau itu yang sebagaimana saya bacakan. Jadi itu bukan tudingan, tuding-tudingan neng nek doane Allahumma bait baini niku doane wong Muhammadiyah. Ngoten. Ini wong Muhammadiyah gaya Allahumma bait baini. Doane awake dhewe misalnya wong NU misalnya, ngoten niku ucapannya lebih kabiro, ngoten. Oh tidak demikian. Baik kabiro, baik Allahumma bait baini, baik yang lainnya, bacanya tidak hanya dua itu. Banyak nanti akan kita temukan di dalam kitab-kitab hadis ini. Makanya kita perlu ngaji hadis itu supaya kita tahu. Jadi Allahu Akbar baca doa. Allahumma ba'id baini dan seterusnya sampai selesai. Nah, kita itu belajar shalu kama ra'aitumuni usholi. Kita sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa begitu, ya kita pakai begitu. Rasulullah berbuat begitu, ya kita ikuti begitu. Nah, itulah din al-Islam ini. Tawakuf. Jadi kita itu ya berdiam diri melakukan sesuatu kalau ada perintah. Nanten. Ada larangan. Jadi prinsipnya berdalil. Kalau tidak berdalil tidak kita lakukan. Nanten, panggil. Jadi boleh jenengan waos Allahumma ba'id baini atau yang lain, yang penting kita cetok dalilnya. Dan itu nanti insya Allah kita akan pelajari dalam kitab Umdatul Ahkam tentang babu sifati
sholatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kula jenengan batukaken janjane sholati semono semini nyejaki sholati kanjeng nabi napa mboten. Umpami nyejaki alhamdulillah, berarti pun leres. Umpami mboten nyejaki nggih alhamdulillah angsal hidayah, angsal pitunjuk niku karena diajarkan oleh nabi, kemudian kita mencocokkan sholat kita dengan sholatnya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menawi wonten dintune sing perlu tangkepaken monggo. Tenan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.